Okay guys, so kita menuruni daripada arah 54A tadi jalan dia. Ha, nampak corner dia pun boleh tahan tau. Okay, so difahamkan bahawa di kawasan ni, di bukit ni sebenarnya dah masuk kawasan Malaysia dah. Sebenarnya jalan ni pun part of Malaysia, tapi mungkin setakat ni dia buat pemetaan semula. Buat pemetaan semula, ah, kawasan ni dah jadi milik Thailand. Ah, tak apalah kan, dah tak ada rezeki lah orang panggil. Kalau tak, jalan ni mungkin jalan Malaysia. Ah, bawah sana tu, bukit tu, ah, tu Thailand. Tapi yang betul pun aku ada baca juga, dia nak sepadankan negara ni ikut rabung bukit kan. Ah, bukit sana tu, ah, tu Thailand. Ah, bukit sini Malaysia. Dia mudahkan kat situ lah. Tapi itulah, lama-lama dah berubah kan. Zaman pun berubah, cara pengukuran pun dah berubah. Jadi kita terlepaslah sebahagian daripada tanah ni. Itu andaian sajalah, eh, tak semestinya tepat. Tapi secara logiknya macam itulah. Okey. Kita dah memasuki kawasan yang jalan dia kurang sikit. Jadi kena hati-hati guys, siapa yang nak pergi ke sini yang ada satu kawasan tu jalan dia sempit sangat. Tiba-tiba ada motor apa ni? Macam motor CBR. dia masuk pergi kebun dia ni, atas ni kebun getah. Okey. Sekarang pukul 11:37, 11:40. Nampak gayanya kita keluar daripada Betong ni pukul 1-2 jugalah. Nanti dah nak jumpa Abang Zan balik, nak bayar duit hotel apa semua kan. Aduh, mesti lepak lama. Ya Allah, hey. Pukul berapa nak keluar? Tak apalah, pukul 2-3 petang pun okey, no hal lah. Kita slow-slow jalan kan. Esok pun kita orang tak warm up mesin. Orang lain warm up. Jangan ada yang EL lah. Kalau ada EL, matilah nak. Alright, sambung lagi nanti. Okay guys, ada satu lagi batu sepadan di lokasi yang seterusnya. Yang pagar tu adalah Malaysia, di seberang sana. So, di sebelah sini Thailand. So, ni dia punya sempadan dia. Alright, Malaysia, Thailand. Huh. 54 tadi apa? 5469 eh? Ada gambar tadi? Oh, okay, morning pun ramai. Dia lalu denai alam. Yeah. Baiklah. Jadi pun 54 pun 5469 kot. Okay guys, pada Malaysia. Okay, di antara sepadan ni Thailand yang ni, Thailand Malaysia dengan pagar tu, Malaysia ada satu ruang kita panggil Freeland Zone. Inilah tempat yang Pony berdiri tu. Kawasan ni adalah tanah yang tak dimiliki oleh dua-dua negara, kosong. Jadi tak bertuan. Jadi boleh duduk sini tak? Boleh. Duduk lepas sini kan. Boleh duduk lepas sini. Aduh guys. Tapi sebenarnya tentang persepadanan negara ni dia subjektif tau. Dia tak tahu tau. Kadang-kadang kita buat pagar macam ni, kadang-kadang lebih sikit, kadang kurang sikit. Tanah kita ni lebih, tak tahulah mana satu. Kadang-kadang dia orang buat pemetaan semula tu yang jadi sebahagian tanah Malaysia ni, Thailand ambil, macam tu. Okey, jom turun kita ke surupan masa. Okey, kita nak cari laluan ke lokasi yang seterusnya. Syah jumpa lagi sempadan negara. Jadi kita tengok sana. Kita nak juga berjalan ni. Ini aku pakai handphone Vivo eh. Dia punya gambar dia macam yal sikit lah sebab lens ada yang pecah. Dia agak struggle sikit kalau nampak video ni. Okay, orang yang minat sejarah tentang geografi ni, banyaklah benda kita boleh baca dan boleh belajar. Ada ya. Oh, ni sepadan juga. Oh yes, yes, nampak. Aku ingat ni tiang wang-wang. Ni ada lagi guys. Dan di hujung sana ada lagi. Okay, hujung tu. Alright. Tu. Okay, bateri pun tinggal sikit. Nanti dekat sana kita
tukar bateri lah. Panas siut. Okey, teruskan perjalanan kita ke lokasi yang seterusnya. Panas ya. Okey, kita dah jumpa batu sepadan tadi, yang kedua di sini dan ketiga di atas sana, dan beberapa lagi yang seterusnya di sepadan sepanjang laluan di sini. Yang kiri ni adalah Malaysia. Laluan sebenarnya yang jalan ni, kalau ikutkan dulu, ni adalah kawasan Malaysia, tapi dah jadi milik Thailand selepas pensepadanan semula. Okey, kita teruskan perjalanan kita cari lokasi yang berikutnya di lokasi sempadan Perak Thailand. Oh, masih lagi nampak tu pagar Malaysia Thailand. Alright, sambung teruskan perjalanan kita di lokasi yang berikutnya. Okey guys, so kita dah tengok tadi kan sempadan Siam Perak tu. Ini ada satu lagi batu sempadan kat ujung sana. Okey, kita fahamkan ada satu masa tu, tahun bila tak ingat, dia ada persempadanan semula sempadan. Jadi bila dia buat persempadanan semula, yang sana tu adalah sempadan baru Malaysia Thailand. Jadi ditulis kat situ reposition. Jadi tengok macam mana, betapa banyaknya keluasan tanah jugalah yang boleh buat satu biji rumah kat sini yang Thailand ambil sebenarnya. Asalnya kalau kau nampak yang jalan yang naik sikit tu, tu asalnya tanah Malaysia dulu, tapi dah disempadankan semula. Tengok, kita dapat ujung yang batu sempadan tu semula gaung je. Kita dah sampai ke lokasi yang ketiga sebenarnya, sempadan. Itu sempadan dia dekat ni, depan ni. Ya, jom kita pergi dekat-dekat. Macam mana rupa sempadan dia. So untuk masuk sempadan dia ni, dia kena ada lalu macam longkang sikit lah. Okay, ni ada dia punya tempat persempadanan dia ni. Laluan dia macam longkang sikit atas. Batu sempadan Siam Perak. Siam Perak guys, dia dekat sini. Itu lagi batu sempadan lagi kat sini lagi. Batu sempadan Siam Perak, nice. So ni yang kedua, ni Malaysia. Ni reposition, nampak ni, dia persempadanan semula, reposition balik. 53 tahun ni? Ni tahun ke ni? Tahun kot. Aku rasa ni yang persempadanan semula kot. Persempadanan semula, sini pula nampak dia dah ambil. Tapi ni belum merdeka lagi, 53. Tapi ini takkan ni tahun? Tak, 53 tu semua ni macam 53A apa semua tu. Ha kan, 53A, 54A. Dia ada kod dia. Oh, kod dia. Ha, kod dia. So betul lah kita punya topik kita, persempadanan semula. Persempadanan semula, kita dapat tanah ni sekangkang kera. Tepi tu gaung. Itu je yang kita dapat guys. Alright. Okay, tu Syah dekat sana dulu. Kita di batu sempadan ni ketiga, dalam misi mencari batu sempadan. Alhamdulillah dapat juga ketiga-tiga. Bahkan kita dah jumpa satu lagi extra batu sempadan yang kita cari tadi di sepanjang perjalanan daripada 54A ke sini lah. Terus ni nanti kita akan ke border. Tapi kita belum lagi nak ke border sebab kita nak balik ke kedai Banzan. Kita nak beli makanan sikit, nak makan, nak buang-buang air apa semua. And then nanti kita akan gerak pulang lah. Mungkin aku satu ke dua kot. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Alright. Pukul 1, pukul 2 juga kita keluar daripada sini. Nanti dengan Abang Zan lepak lagi. Oh, tak masuk gear. Siapa lagi batu sempadan? Orang atas tu eh? Orang atas tu. Okay, sini ada lagi batu sempadan. Tengok, dia bagi kita kat lereng bukit dia. Sialah. Ada lagi atas batu sempadan lagi. Kan? Tengok. Dia punya tempat sedap kan? Tapi kita punya ujung-ujung lereng bukit. Ujung macam tu je. Tu orang pemimpin-pemimpin kita ni macam tak ambil kisah lah pasal sempadan. Mungkin bagi beli orang ni, alah, tak kisah lah, ambil je lah Thailand, ambil je lah, hujung tak apalah. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya kedaulatan negara kan, pelambang kedaulatan sebuah negara kan. Macam mana sempadan ni tak boleh buat orang lain kan. Mana kita orang ambil kita punya, maknanya kita macam ambil lewa lah. Cie. Bagi ni. Oh, ada pula kupu-kupu sini eh. Oh ni sempadan kita, nampak? Ada ke batu kat sini? Atas ni lah Malaysia kan. Ni batu sempadan ni.
tepi tu. Oh, nampak. Betul-betul tepi sempadan Malaysia Thailand ni. Tapi tengok macam mana itulah hakikatnya kan. Kita ni rakyat biasa. Mungkin bukan tempat kita tu yang banyak orang tak ambil kisah lah. Tapi kita ni nak imbau sejarah. Kenapa kan? Menjadi persoalan kan? Kenapa? Ni ni kan. Okay guys, kita akan teruskan perjalanan kita. Di depan sana tu, atas tu ada lagi sepadan. Patut sepadan apa? Ada siapa? Ada pintu siut. Haa. Ni patut sepadan. Haa, padan. Ya Allah. Dekat sangat ya, Malaysia dengan Thailand ni. Dekat sangat. Right, sambung lagi nanti. Okay guys, kat sini lagi jelas nampak eh. Ya, pagar tu sebelah sana Malaysia. Haa, nampak. Huh, lama. Nama macam dekat tembok besar ni ke China lah. Nampak ada pintu tu? Ada pintu ke? Dah macam tembok besar ni ke China lah macam kita kata dia kan. Bukit dekat Malaysia, gondol. Dekat Thailand, kukuh. Nampak lagi dia punya hutan-hutan, pokok-pokokan dekat Malaysia dah habis lah. Aduh, rakusnya lah kita kan. Untuk pembangunan katanya. Alright, so kita mencari, masih lagi mencari sempadan yang keempat ni. Sempadan Perak, Siam Perak juga. Ada siap ada bendera lagi. Okay, tak apa, kita sabar menunggu. Lokasinya agak sedikit menjauh daripada lokasi nak balik ke kedai Abang Zan. Okay. Oh, atas tu ada batu sempadan warna biru. Tak ada tong air lagi. Oh, lama. Okay guys, kita dah misi mencari 4 buah batu sempadan lah yang menjadi aspek benda yang sangat rare dan boleh dilawati oleh rider lah untuk mengetahui tentang sejarah pensempadanan di Melaka, Thailand. Melaka, Thailand. Malaysia, Thailand. Alright, kita sambung lagi nanti. Corner lagi. Ya Allah, layan corner saja di sini. Oh, tajamnya weh. Oh. Oh, lagi. Oh. Okay. Dan seterusnya, aku tak tahu lah ni apa benda. Tapi ramai yang suggest suruh datang sini. Ha, ni pun sempadan juga. Okay, kalau dapat translate gambar ni. Oh, tak ada rantai motor. Apakah tempat ni? Ha, lagi bagus. Tapi tak ada line, jadi tak dapat nak translate lah. Okay guys, so lokasi pensempadan yang terakhir yang boleh ditunjukkan dekat sini. Kat sini tengok gaung bawah ni. Okay, ambil. Tidur lagi. Okay, lokasi yang terakhir sempadan. Aku tak tahulah berapa banyak sempadan kita dah tengok. Banyak sebenarnya di sepanjang jalan sini tadi. Dah terlalu banyak, dah jadi macam apa dah. Jadi kita just ambil gambar ni saja, pemandangan sajalah. Alright, so inilah dia lokasinya. Yang mana macam bucket list lah bagi mereka yang nak tengok sempadan. Datang ke Betong, boleh datang tengok dan teliti dan juga telusuri laluan daripada arah border sana pergi ke arah laluan landmark 54A. So kita nampak pemandangan yang sangat cantik dekat sini. Nampak gunung ganang dia cantik. Ya Allah, subhanallah. Alright, so pemandangan dekat sini indah juga ya. Indah sebab gaung ni macam seolah kita teringat laluan simpang pulai pergi ke Cameron. So ini adalah buah sepadan, batu sepadan yang seterusnya lah yang boleh kita tengok. Alright, sebenarnya banyak lah batu sepadan, tapi terlalu banyak kita jadi macam dah tak yakun lah. Alright, so teruskan perjalanan ke hadapan sana di laluan ke arah border. Okay, so tak sangka juga tadi nampak ada beberapa orang anak muda tempatan yang datang. Sebenarnya mungkin nak tengok pemandangan. Ha. Tak sangka lah sebenarnya selain daripada orang luar, orang tempatan juga tak terlepas daripada nak follow perkembangan mercutanda-mercutanda persepadanan ni. Okay, so terus ke sana kita akan terus laluan simpang ke border. Tapi kita tak keluar dulu sebab kita ada beberapa hal nak diselesaikan. Aku pun nak beli barang, beberapa barang lagi untuk habiskan duit 1,000 baht aku ni. So kita akan kembali semula ke Betong. Kita
tukar beli barang, and then kita makan tengah hari, and then kita jumpa Abang Zan, and then kita ciao. Tak sah lah kalau datang ke Thailand ni kalau tak beli barang-barang kat 7E kan. Memang rugi guys, korang kena datang dan beli lah. Walaupun ada beberapa orang yang rasa tak suka kan, tapi macam aku memang sangat-sangat rindu lah makanan-makanan yang ada kat 7E tu, macam burger lah apalah kan, memang best lah. Alright, so mungkin video habis dekat ni. Apa ada lagi sempadan dalam tu? Nampak? Thailand dalam tu ada sempadan lagi. Dia buat macam tempat apa dah dalam tu. Okay lah, boleh peluk. Balik ke balik ke ni, balik. Tak payah ni. Wah, poyok saya muka. Aku akan makan tangan. Dia bodoh je. Baik tu. Saya ada pakai je Melayu ke. Okay lah, kita kembali semula ke Pekan Betong. Kita nak settlekan hutang-hutang kita. Sebelum kita melangkah keluar daripada sini, kita pergi shopping sekejap, beli barang. Lepas tu kita pergi makan, pergi rumah kedai Abang Zan. Abang Zan, untuk bayar hutang homestay kita. Ni apa ni? Jual apa ni? SIM internet. Murah. Untuk berapa hari? Internet. Oh, kalau kita hari macam tu, murah lah. Kan? Alright gang, sambung lagi nanti.